Ketertarikan Al-Ittihad merekrut Mohamed Salah dari Liverpool tak main-main. Salah akan menjadi transfer termahal sepanjang sejarah yang nilainya mencapai 4,1 triliun rupiah. Jendela transfer musim panas Liga Arab Saudi sedianya akan ditutup pada tanggal 20 September. Namun kabar terkini justru mempercepat penutupannya pada tanggal 7 September. Al-Ittihad masih memiliki harapan untuk merekrut Mohamed Salah. Meski Liverpool enggan melepas mesin golnya. Diberitakan Daily Mail, kabar terkini menyebutkan petinggi Al-Ittihad akan memberikan harga yang lebih fantastis. Awalnya 150 juta pound harus dibayar oleh Al-Ittihad. Kini, Al-Ittihad bersedia membayar hampir dua kali lipat, yakni 215 pound sterling. Jika dikonversikan setara dengan 4,1 triliun, harga yang menggeser rekor Neymar saat dibeli PSG dari Barcelona seharga 3,6 triliun. Mohamed Salah kabarnya masih betah dan menghormati kontraknya di The Reds yang tinggal menyisakan dua musim lagi. Namun tawaran Al-Ittihad sangat menggiurkan, dengan gaji 1,5 juta pound sterling per minggu atau setara dengan 28,8 miliar. Jika mendapat triliunan rupiah, Liverpool juga bisa punya dana besar untuk dibelanjakan pada bursa transfer musim dingin Januari. Akankah si merah goyah dan merelakan Salah pergi?